ngajakin bayi nginep di kampung kakek. Hai bun. Wah, seger banget udara pagi ini. Percaya nggak kalau sebenarnya kakek aku tuh tinggal di tengah kota, tapi sengaja rumahnya dibikin sedemikian rupa kayak nuansa di desa. Tapi sini aku mau mandiin Syakil dulu nih. Nah, setelah alat mandi dan air hangatnya siap, aku mau ngambil Syakil yang tadi aku titipin sama nenek aku. Syakil seneng banget mandi di tengah alam gini. Biur, seger ya bang ya. Oke, mandiin bayi selesai dan dia udah siap mau atraksi lagi. Nah, sekarang giliran aku yang mandi. Tara, udah rapih kan? Siapa nih yang mau diajakin room tour keliling rumah kakek? Yuk. Kita langsung disambut dengan koleksi motornya. Ini bukan sembarang motor, tapi ini semua motor antik. Nah, menuju ke belakang, barulah feels pedesaannya dapet. Sengaja kakek aku bikin rumah yang open space gini, biar udara dan cahaya bisa masuk dengan maksimal. Makanya di sini tuh adem banget. Tapi ya kalau malam, resikonya banyak nyamuk sih. Kalian masih penasaran gak sama ruangan lain di rumah kakek aku? Kalau rame, kita lanjut part 2 ya. See you.